Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang azan di telinga bayi bukan hadis yang bersangkutan lemah, tetapi hadis yang lemah. Kerana itu kita kita tengok beberapa ulama antaranya Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas, mereka membolehkan azan di telinga bayi atas alasan laungan azan itu adalah laungan yang baik dan sesuai untuk diperdengarkan kepada bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam.